memang kalau kita lihat dari sisi jumlah dokter yang ada di puskesmas dan puskesmas itu, kalau kita lihat dari realnya Perpres Permenkes 75/2014, kita mempunyai 9 puskesmas sarana, 3 puskesmas, 4 puskesmas atau jalan. Nah, masing-masing kalau kita itu standarnya 2 dokter, sementara 2 jalan 1 dokter. Yang rawat jalan sekarang sisanya adalah rawat perawat, suami, berbu, dan Medan Timur. Sementara yang lain, apa namanya, rawat enam. Nah, akibat dari menambah dokter beserta tenaga-tenaga lain yang masih kurang di Aceh Barat. Ini ada surat, ada beberapa petinggal surat yang sudah kami kirimkan. Minta supaya dokter yang 6 ini semuanya laki-laki, karena kita umumnya dokter kita adalah perempuan, hanya 2 dokter penyakit kita yang laki-laki, sementara yang perempuan ini ditempatkan di kota kota. Nah, ini juga risiko kita ditempatkan di daerah-daerah sangat terpencil. Sudah ibu-ibu sudah punya anak, ditempatkan di Sungai Mas atau di Wilayah Timur, itu juga jadi kendala kita. Sementara yang di Wilayah Timur dan di Sungai Mas itu sudah lama. Kami sudah beberapa kali berkoordinasi dengan pihak kebetulan Pak Asisten 3. Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Asisten 3. Pak Asisten 3 mengatakan masih menunggu dari pihak KPP dan nanti mereka bersurat. Dan surat yang kami tunjukkan kepada Pak Wadid itu sudah kami sampaikan. Terakhir kemarin kami susuri sudah berada di KPP. Dan kalau ini wujud, sahabat, keberadaan waktu di lapangan. Terima kasih. Menjadikan sama